Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik Mayjen TNI Purnawirawan Wuryanto sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah. Wuryanto diharapkan bisa membawa Partai Perindo meraih kemenangan di Jawa Tengah pada pemilu 2024 mendatang. Mantan Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen Purnawirawan Wuryanto dilantik menjadi Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah. Pelantikan dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. HT menilai sosok Purnawirawan Jenderal Bintang 2 ini bisa membawa Perindo meraih kemenangan di Jawa Tengah pada pemilu 2024. Stamina bagus, mantan Pangdam di sini, ya, Jawa Tengah, di Diponegoro, tahu wilayahnya dan memang asli juga lahir di Jawa Tengah. Jadi itu pertimbangan, ya, jadi tentara, leadership-nya sudah teruji, lahir di sini, mantan Pangdam di sini, staminanya bagus. Saya yakin di bawah pimpinan beliau, Jawa Tengah nanti akan menuai banyak suara. Saya yakin sekali. Saya putra daerah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketum. Putra sini, pengabdian di sini cukup lama, sehingga saya tahu persis. Meskipun katanya berat, tetapi saya yakin keinginan, target yang diberikan kepada saya, itu bisa saya dapatkan. Dengan pergantian pengurus ini, Partai Perindo ditargetkan bisa meraih suara dua digit dan menghantarkan kader partai untuk duduk di Senayan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto dan Fakih Satrio, iNews melaporkan.